bawah, oh, iya, di bawah, iya, jangan naik. Di bawah semua, di bawah ya. Jangan naik. Mau itu, mau itu. Kalau kesal apa yang dirasain sama? Mau katanya kawin kontrak gimana kak? Katanya ini cuma settingan aja. Nanti. Ini benar nggak Bun? Katanya ada. Bun gugat cerai kenapa Bun? Apa ada masalah yang itu? Karena menikah lagi. Bun, ya di media dong, di media. Bun, udah ya. Bun, percaya sama aku dikit aja biar biar klarifikasi. Biar klarifikasi aja, Mbak. Biar enggak simpang siur. Jadi memang karena alasan itu menggugat cerai. Aku mau itu dulu. Gimana, Bun? Enggak mikirin perasaan anak-anak, Bun, dengan udah ya. Sambil jalan aja, sambil jalan. Sambil jalan. Siap. Kesehatan semua nanti mau. Di mana, Mbak? Teh, di mana teh? Di mobilnya di sana. Oh. Emang bener gugat cerai atau gimana? Iya. Nanti ada prosesnya, nanti ada prosesnya. Berarti sudah mantap ya, Bun? Awas mobil, wey! Ada yang enggak berat-berat. Wey, bahaya loh. Heeh. Udah ya, punten ya. Sini, jangan kesana, wey. Sini. Bentar ya. Iya. Banyak situ, Bun. Sini. Bun, bentar ya, Bun. Oke. Oke. Ya, Bun, banyak sini, Bun. Nah, mana Bun? Apanya? Jadi keputusannya buat ngangkat di keputusan itu, Bunda. Saya kan sebelumnya kan sama Allah dulu tentang hidup supaya hati saya dilegakan, supaya semuanya berjalan lancar, bagaimana saya prosesnya. Jadi ya balikan lagi semuanya saya percayakan lagi juga sama Allah dan percaya saya keputusannya nanti dalam sidang mediasi kayak gimana. Berarti ya? Ada kemungkinan untuk rujuk ya? Allah alam bisoak. Itu pernikahannya benar apa kata settingan kebunnya? Masalah settingan, masalah benar hanya mereka yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau saya nggak tahu. Kalau settingan misalnya? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa ngomongin apa-apa hubungan. Karena memang saya belum ada omongan dengan mereka. Karena tidak ada komunikasi sama sekali. Belum ada. Kemarin hubungannya dengan Kino sama Eva belum ada komunikasi. Belum ada omongan lagi. Sudah bulat nih Bun ya untuk kayak berpisah nih. Terus saya pingsan di sini nih. Kalau seandainya jadi enggak. Ya anak-anak kan pengennya yang terbaik buat orang tuanya. Mereka kan sudah besar-besar. Ya. Bos, kalau seandainya jadi pisah gimana Bunda ke depannya? Saya enggak tahu. Nanti Allah yang akan menunjukkan saya langkah yang terbaiknya bagaimana. Ya. Bun, ini jadi keputusan ya. Bunda sudah ya. Untuk berpisah. Sudah ya. Aduh. Bunda sendiri udah bulat Bun. Allah, insyaallah. Ya, doakan yang terbaik buat saya, buat anak-anak saya. Saya doain. Ya, lepas. Ya. Terima kasih.